Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah sabar, sholatnya udah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizquka. Kata Allah, kami yang akan menjamin rezekimu. Wala akibatun litaqwa. Akibat ketakwaanmu dalam hidup ini.